Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mbak Mrot, hari ini Mbak Mrot mau masak sup ayam ala orang Hong Kong. Nah, bahan-bahannya ada leci, klatak atau cheesenut, ada ayam, kita buang kulitnya biar tidak banyak lemak, ada hong lopak atau wortel, nanti bisa dipotong-potong. Nah, mau tahu caranya? Jangan skip videonya ya. Nah, pertama-tama kita didihkan dulu air. Kemudian kita masukkan cheesenutnya. Kita rebus kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian kita bisa kupas. Ini kalau orang Indonesia namanya biji nangka, tapi bukan biji nangka, biji klatak. Ini rasanya manis, teman-teman. Kemudian rebus kurang lebih 20 menit ya. Antara itu kita bisa menyangi ayamnya. Kita buang kulitnya. Kita cuci dulu. Buang kepala ayamnya karena ini kepala ayam tidak dipakai. Sampai jumpa.
Nah, paha ayamnya kita potong garis-garis gini. Kenapa? Agar keluar sari-sarinya ini lebih cepat. Karena kalau sup orang Hongkong itu ampasnya atau ayam-ayamnya atau wortelnya itu jarang sekali dimakan. Kita hanya minum airnya saja. Airnya itu karena dianggap mengandung nutrisi-nutrisi sebagai obat. Nah, ini. Tak demikian teman-teman. Ini fungsinya biar sari-sari yang ada dalam ayam ini lebih cepat keluar. Jadi rasa supnya itu lebih gurih, lebih manis. Potong serong teman-teman, serong putar, potong serong putar, potong serong putar. Jangan lupa tambahkan jahe sedikit. Setelah 20 menit, kita matikan api. Kita bisa lihat. Ini sudah matang. Ini rasanya manis, lebih manis daripada biji nangka atau beton. Nah, ini manis sekali, teman-teman. Panas. Berapa dingin ini? Air ya, gamang kok besar. Setelah mendidih, masukkan wortelnya. Kemudian jahenya setelah dipotong tipis-tipis kayak gini, masukkan. Kemudian ayamnya. Masukkan sekalian lecinya. Nah, kita masukkan sekalian lecinya. Nah, biar tambah manis.
kita tunggu sampai 2,5 jam.